Hai, nama saya Nur Najwa binti Nur Azmi. Saya nak ceritakan sedikit mengenai individual views and delinquency atau dalam Melayunya ialah pandangan individu dan delinquent. Okey, dalam tajuk ni mempunyai banyak teori yang menerangkan punca dan perbuatan delinquent bagi kalangan remaja dan kanak-kanak. Antara teori psikologinya adalah teori psikodinamik yang diperkenalkan oleh Simon Freud. Teori psikodinamik ini berasal dari teori psikoanalisis Simon Freud. Teori ini timbul dari idea bahawa manusia sering didorong oleh motivasi yang negatif yang menyebabkan kepribadian tingkah laku selalunya merupakan hasil pengalaman masa kecil hingga sanggup melakukan delinquen dan jenayah. Kenapa individu delinquen melakukan jenayah? Kebanyakan remaja memilih delinquen disebabkan faktor tertentu mengikut pakar psikologi dalam tajuk individual views and delinquency ini menunjukkan bahawa ramai remaja yang melakukan delinquen mempunyai kehidupan yang buruk dan hubungan yang rosak seperti dengan jiran, rakan, guru dan konflik dengan ibu bapa. Ahli psikologi melihatnya sebagai fungsi gangguan emosi dan mental bukan disebabkan akibat faktor sosial seperti perkauman, kemiskinan dan konflik. Teori psikodinamik ini berpendapat bahawa kepribadian manusia ini dikawal oleh proses mental disebabkan zaman kanak-kanak. Sebab itulah kanak-kanak dan remaja melakukan delinquen hingga sanggup melakukan jenayah. Jadinya, Simon Freud ni dinyatakan tiga komponen penting yang utama dalam teori ni adalah id, ego dan superego. Tiga elemen ni dapat kita lihat bahawa punca-punca berlakunya delinquen disebabkan faktor tertentu. Okey, ni saya tunjukkan id, ego dan superego ni ibarat bongkar ais dalam laut. Okey, bila kita lihat di bahagian bawah ialah id, di bahagian separuh ialah superego dan di atas ialah ego. Okey, ini dikategorikan sebagai tidak sedar. Kenapa dikategorikan sebagai tidak sedar? Kerana mengandungi memori yang lampau, pengetahuan, kepercayaan, perasaan ataupun naluri yang tidak disedari oleh manusia. Ini punca utama bagi tenaga jiwa dan pusat semua naluri. Okey, superego pula di separuh sedar, maksudnya superego ni merupakan pemikiran dalaman individu yang rasa bersalah dan ideal ego mengenai nilai-nilai murni moral yang wujud dalam masyarakat. Superego ni dia cuba mengurus ego dengan peraturan dan cuba mengarah ego tentang apa yang patut dan tidak patut. Okey, kalau ego pula lebih kepada sedar yang berkembang untuk menolong memenuhi keperluan id dengan cara yang diterima oleh masyarakat, iaitu prinsip reality. Ego adalah pengantara antara tahap sedar dan tidak sedar sebab ia mempunyai kedua-dua tahap tersebut. Jadinya, apa sahaja seseorang sedari pada masa tertentu, ianya berkaitan dengan pemikiran, perasaan, emosi dan sebagainya. Ego ni dikawal ke seluruh otak kita dan menyelia personaliti kita. Rumusannya untuk keseluruhan teori psikodinamik ni, kita dapat lihat bahawa banyak faktor yang terjadinya seseorang itu melakukan delinquen, terutamanya remaja lah. Kadang-kadang remaja ni pada fasa ini mereka sukar nak pilih keputusan yang betul dan fasa peringkat umur mereka ni ada naluri yang di mana mereka ini memberontak akibat disebabkan ibu bapa yang tidak kisah pasal anak, ada disebabkan pengaruh rakan sebaya dan macam-macam lagi puncanya. Sampai ada juga remaja ni disanggup melakukan jenayah seperti mencuri, vandalism, membuli di sekolah dan sebagainya. Sebab itulah bila kita lihat remaja buat delinquen ni, kita as bakal kaunselor kena tahu background diri dia dan meneroka kenapa terjadinya perkara sebegitu. Semoga dengan perkongsian ni kita dapat manfaatkan bersama-sama untuk membantu masyarakat. InsyaAllah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.